Halo. Hari ini saya ingin aku mau nyetel lagu Twice. Aduh. Twice. Apa ya guys ya? Apa ya? Tadi aku belajar lagu apa ya? Tapi aku gak terlalu hafal. Cuman lagunya apa ya tadi ya? Ini. Gimana? Bentar. Enggak ah guys, style videonya deh, ada deh. Aneh kalau aku dance cuma setengah badan, cuman ya udah. Jadi aku nyobanya full badan. Dah. Yang kedua hafal. Tadi yang pertama belum hafal saya. Ih. Seru guys, aku kayak kan. Iya, seperti itu. Sekarang kita style lagu yang enggak ah. Aku hafal lagu tuh sih kayak dikit. Karena saya tidak mengikuti comebacknya. Aku cuma kayak tahu lagu-lagu yang lama gitu lah. Apa ya? Dulu tuh aku suka banget yang cheer. Apa sih? Cheer apa? Cheer up. Mana ya? Cheer up.
Eh, gimana kalau kita nonton MV-nya aja? Twice. MV. Mana ya? Mana ya? Aku suka Likey juga. Ada yang bilang poninya benerin dulu. Poninya nggak usah dibenerin, men. Udah cakep. Sumpah. Sumpah. Aku dulu suka banget gini. Terima kasih, Kak Rizal. Terima kasih, Kak. Siapa tadi? Oh. Oh, ya ini eranya ini Bondo. Siapa namanya? Lupa. Aku suka gerakan itu. Oke. Hah? Ulang, 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 ulang. Aku kayak pengen ngedance sekarang tapi kayak enggak ah. Terima kasih, Kak Rizal. Eh, apa sih lagunya yang trending di TikTok yang ada gerakan gini-gini-gini? Apa ya itu namanya? Tinggi badan. Aku berapa sekarang nggak tahu. Jujur saya tidak tahu. Terima kasih, Kak Ait. Terima kasih, Kak Fit. Cover mantra Jenny. Dah. Apa lagi ya? Aku suka Signal juga. Tapi aku sukanya yang aku tuh tahu dan familiar lagu-lagu yang dulu. Ini tuh dulu aku masih SD kelas berapa ya? Ini 7 tahun yang lalu. Tapi aku nontonnya nggak 7 tahun yang lalu juga. Jadi umur berapa?
Kayaknya kayak kelas 4 SD gitu deh. Aku nonton yang kayak gini, kalau nggak 5. Lagu favorite di JKT48 apa ya? Terima kasih Kak Olimoji. Apa ya lagu favorit saya di JKT48 adalah kayak guys, kalau aku misalkan ditanyain lagu kesukaan dari suatu penyanyi atau band gitu, kayak aku selalu lupa tau lagu mereka apa aja. Bentar ya guys, apa ya? Nggak tahu, semua aku suka. Saya suka semua. Gimana kegiatan kemarin? Kamu nanya kegiatan apa nih? Kegiatan yang mana nih? Oke, mana udah hilang? Hilang. Sudah mau dihilangkan. Niat kuliah gak? Masih lama, men. Di situ hujan? Tidak, di sini tidak hujan. Tapi saya berharapnya hujan, soalnya hujan tuh seru dan enak dan tenang. Guys, aku ada kacamata ini tau. Aku mau koleksi kacamata. Tapi kacamata yang real cuma satu. Tebak yang mana? Boleh gak aku kasih ini ke unit song sendiri? Cocok ya guys? Iya kan? Bisa kan? Kayak Misalkan nih temen aku show bawain unit song sendiri gitu. Kayak aku sumbangin ini ke mereka. Guys, boleh gak? Atau gak? Kalian mau gak pake ini? Bisa kan? Dah. Belum. Dah. Ini aku suka. Nggak suka ngomong santuy. Gimana sih? Ini aku kira MV-nya horror tau. Pas kecil menontonnya. Terima kasih Kak Agas. Aku pernah nyobain cookiesnya dari Cifrit Z kok. Kalian pernah nggak?
Saya kelas berapa? Saya bentar lagi kelas 10. Hah. Rambutnya di layer gak sih? Menurut kamu gimana nih? Layer tapi layernya dikit. Tapi kayak sudah memanjang jadi udah berantakan layernya. Korea beda sama yang di otak saya. Sudah lupa. Dua aku suka banget lagi sama Twice. Gak pengen panjang rambut lagi. Gak tau. Aku melihat foto-foto lamaku yang rambutnya panjang kayak gak cocok gitu. Gak cocok saya rambut panjang. Kayak aneh gitu loh guys. Kalau di kamera kurang bagus. Yah. Lagu, oh iya ya, ada tau lagu JKT yang aku suka, yang Menanti. Ya itu, enak banget. Aku suka. Pasang disco ball di kamar. Disco ball? Disco ball? Guys, masa ada yang mau disemangatin karena dia mau makan? Masa anda makan jam segini, guys? Kalian makan jam segini? Ya, aku pernah sih makan subuh-subuh, nggak apa-apa. Guys, masa katanya Espa di Indo? Sejak kapan Espa di Indo? Kayak, kenapa tiba-tiba mereka di Indonesia? Apa itu video lama ya? Aku nggak ngecek lagi tanggal berapa itu. Tapi itu kayak tiba-tiba banget gitu loh, saya tidak tahu infonya di mana. Terima kasih Kak Agas Japotanya. Abis ini ada lagu What Is Love guys. Aduh kayak ini kan lagunya viral kan di TikTok. Abis itu banyak non K-popers yang cover juga, jadi kan lucu gitu. Kemarin Gen 12 tuh udah pada ketemu Gen 13 tau guys. Tapi karena kemarin aku ini jadi enggak ikut, enggak ketemu. Tapi udah pernah ketemu, cuman yang kemarin tuh kayak lebih bisa berinteraksi.
Aku kayaknya lebih pengen dipanggil Kimi aja deh mereka. Kayak kalau aku dipanggil sama mereka, kayak Kak Kimi kayak kayaknya panggil aku nama aja deh. Panggil kayak yaudah Kim aja gitu. Karena kayak mereka kebanyakan lebih older than aku gitu, jadi tidak usah panggil Kak, karena kayak saya merasa aneh. Kak Trisha apalagi? Trisha. Ada yang bilang tapi pas dipanggil adik kelas nama aja marah, nggak marah, cuman kan dia adik kelas bukan gimana sih, kayak kan aku bilang tadi ganti kelas kan kebanyakan lebih tua, jadi yang lebih tua panggilan nama aja. Mengerti tidak kamu, mengerti tidak nih topiknya, ngerti gak nih? Jadi yang lebih tua manggilnya Kimi aja, tapi yang lebih muda iya udah terserah dia gitu. Emang ada yang lebih muda? Nggak ada, sama aja sih sebenarnya. Kan ya gitu lah, sama aja. Abis ini ada Likey. Heh? 2017 dari apa sih? Saya umur 7. Ini mereka syutingnya di luar negeri. Ih, aku melihat mereka yang kayak gimana ya, duh. Gimana sih? Lupa. Gimana lupa? Gak tau. Tadi siapa tuh yang kayak gitu di MV-nya? Sebenernya lagu Twice tuh dulu kayak seger banget gitu lah. Kayak bisa membuat mood naik. Gimana sih? Coba-coba mau lihat, saya mau lihat. Gak tau guys, gak bisa, udah stop. Rek lagu dangdut. Lagu dangdut apa ya? Nanti deh. Enggak. Enggak. Itu kayak lagu Twice kayak dulu kayak seger, fresh. Vibesnya aku suka. Terus dance-nya kayak lucu gitu. Enggak, agak dengerin lagu GFriend. Kok gak bisa tutup mata? Gak bisa tutup sebelah mata sambil pegang pipi. Aku tahu kan ini yang Cepio dan Erin. Tapi menurut aku kalau yang tutup sebelah mata sambil pegang pipi itu tutup sebelah mata, tutup sebelah mata sambil pegang pipi. Tutup sebelah mata sambil kayak gini sih. Gini guys. Gitu. Itu datang dari mana sih? Datang dari mana sih? Siapa yang punya ide itu?
Oh gitu, kalau mau pose gitu ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Itu kayak pose gitu. Apa sih? Gak mau. Kalian kamu lihat kengke itu kan harus reply. Saya tidak akan melakukan itu lagi. Guys, lagu Twice tuh kayak seger banget, saya suka deh. Hayo, abis ini apa? Hayo, abis ini apa? Ini seger sih lagunya. JYP. Iya, aku udah suka banget lagi ini kayak guys, Twice. Boleh gak ya kamu request lagu? Boleh gak ya? Kamu requestnya yang Twice-Twice aja. Enggak jadi guys. Dulu aku gimana? Dulu aku tahu gerakannya. Dung. Nggak tahu. EXO. Tau gak sih guys, dulu kan sebelum aku masuk JKT ada video kamu teh lewat di FYP aku gitu kan. Abis itu kayak aku ngira itu Momo Twice. Sumpah. Kayak, ini mirip siapa ya? Atau ini emang Momo gitu kan? Tapi kayak di hashtagnya itu, di captionnya itu ada tulisan hashtag apa sih hashtagnya kamu teh gitu. Jadi kayak, hah? Terus aku pencet kan, terus kayak, oh, ini member JKT mirip banget gitu. Kamu teh mirip banget. Jio, abis ini I see 2019. Coba. Oh, ini Itzy guys, campur toh. Aku suka banget lagu ini dulu. Dulu aku tau gerakannya. I see the right now, I see. Lupa. Coba-coba, aku pengen yang IC, aku pengen gerakannya. IC it's dance. IC. Astagfirullahalazim. Kok lagi? Dulu aku pernah videoin diri aku menari lagu ini. Sama yang mafiain enggak. Espa apa ya? Espa lagu Next Level. Karena dulu aku hafal gerakannya. Terus kayak kan aku ada tugas dulu pas SD. Tugas menari
tradisional tapi dicampur modern gitu. Nah, modernnya aku pakai yang next level tapi yang bagian tertentu. Dulu aku suka part ini, partnya Lia. Seru koreonya. Oke, kita balik ke MV-nya ya. MV-nya. Mana ya? Ini. Yang mix. Mana ya? Ini di sini ada Blackpink juga, guys. Ada Blackpink ke. Mana tadi? Mana tadi? Kok beda? Kok beda, guys? Yah. YouTube mix. Jadi, aku baru tahu, kirain kayak playlist orang gitu. Oke, berbeda adik-adik dan teman-teman. Sekarang apa ya? Ih, padahal aku pengen IC. Yaudah nih jeans, guys. New jeans. kalian tau gak sih angkatnya ada yang lagu Blackpink yang kalau kalian setel malam-malam itu akan horror banget vibesnya. Itu lagu apa? Whistle bukan? Yang katanya ada bagian whistle-nya mereka. Iya bukan. Gak tau ya. Kalian mah. Yaudah. Apa ya? Kita. Hype boy. Bad boy. Gak tau. Coba lagi. YouTube mix kan berbeda-beda. Sama aja kok tadi beda ya, guys ya. Kok berbeda ya, guys ya? Pengen apa nih? Tuh kan berbeda, atasnya sama, bawahnya beda. Oke. The feels. Perfect night. Candy pop. Ay, sumpah, dulu aku suka banget MV-nya. Terus kayak aku iri sama anak yang di dalam MV ini. Aku pengen masuk ke dunianya. Aku pengen masuk ke dunia MV ini. Kayak terus aku suka banget kalendernya, kayak bloknya kayak lucu pisan ya, lucu banget. Dulu aku suka banget. Kalender yang mana? Stok atau ditonton? Kok kecil? Oh, ini tuh lagu bahasa Jepang ya? Iya, lupa. Prank Trisha nangis di call. Pasti kalau misalkan aku prank dia nangis di call, dia pasti langsung kayak, Kak Kimi, kamu kenapa? Kenapa Kak Kimi? Kamu lagi kenapa? Lucu banget, guys. Bener ya, kamu kalau nangis gak ada suara. Aku melihat videonya. Stop. Jadi sebenarnya bukan kok pilek lagi sih. Bukan gak ada suara, cuman lebih ke
akunya gimana ya ngejelasnya guys, aku tuh paling ahli dalam nangis diem-diem. Jadi misalkan kalau aku lagi nangis nih, kalau misalkan situasinya emang menyedihkan gitu kan, terus aku pengen, kayak aku merasa sedih gitu, terus aku tuh nangisnya yang literally ya udah gitu netes doang, gak ada suaranya. Jadi kayak aku paling bisa nangis dalam diam. Jadi kalian gak bakal sadar misalkan kalau aku nangis. Ya. Jadi kalau misalkan kayak misalkan di mobil nih, terus aku sedang menangis, itu nggak ada suara, itu nggak bakal ada suaranya. Jadi kalian nggak bakal tahu kayak ada orang menangis di mobil. Itu bakat gitu loh guys. Gimana mau cerita horor? Tidak ada. Eh guys, gak jadi deh. Aku dijauh sama kejadian ini, kenapa ya? Ih, beneran guys. Beneran aku kayak lagi dejavu gitu loh. Aku menonton MV ini, baju aku ada merahnya, ih. Emang pernah ya? Kapan ya? Ih, kayak pernah gitu loh. Ih, kapan ya? Emang pernah. Ini baju baru. Terus aku nonton ini kayak baru gitu loh. Gimana ya? Kayak aku pernah. Apa di mimpi gitu, rasanya pernah, sumpah. Tapi kalau mimpi kok aneh banget, sumpah guys, aneh banget. Ih, kayak dejavu banget rasanya. Guys, tapi perasaan paling seru dan membingungkan itu saat kamu dejavu, saat kita dejavu gitu, kayak ih, kayaknya pernah gitu, tapi kayak kapan gitu. Oke, apalagi ya. Cry for me. Oh, ini yang koreografi. Apa aespa aja ya? Mau aespa gak guys? Tapi Twice seru. Musiknya tuh kayak apa ya, kayak hype banget gitu. Jadi aespa. Tapi abis ini sumpah, kenapa kalian sangat kayak mempermasalahkan idol ingusan guys? Kenapa kalian sangat mempermasalahkan itu? Oke, cukup. Apa ya, mau whip plush. Bukannya idol gak bisa ingusan? Kamu pikir idol robot? Give him a flash. Be careful, don't be flash. Tip to me, I jump off the-
Winter di sini di comeback ini aku suka rambut pendek dia, kayak cocok banget gitu di dia. Keren. Sebenernya aku pengen banget nonton konser aespa kalau gue Twice. Kalau enggak Enhypen. Lana. Terus kan ada bagian MV yang direkam pakai HP ya. Keren. Keren, keren, keren. Winter, winter, winter. Bagian winter. Oke, abis ini kita akan Twice lagi. Karena tadi di awal-awal aku bilang hari ini aku menyetel lagu Twice full, iya juga ya. Feel special, fancy, feels, dance the night away, yes or yes, heart shaker, mafia in the morning, heart shaker. Heart shaker tuh lagi gimana deh? Bentar, lagunya sangat asing di telinga saya. Poninya kenapa nyatu di tengah gitu ya? Guys, sumpah ini lagunya kok asing ya? Bentar deh, apa ref ya? Oh, tahu. Refnya doang tapi. Oke, bentar ganti. Apa ya yang familiar di telinga saya adalah ya tadi aku paling yang tadi aku setel sebelum IC. Apa lagi ya, Love Dive, Love Sick Girl, Tomboy. Ih, gak tahu kalian pasti kalau ditanya lagu K-pop pasti kalian kebanyakan tidak tahu. Fancy. Apa coba? Coba apa kalian request lagu K-pop? Apa? Apa hayo? Apa hayo? Ih, stop banget komen idol kok ingusan, aku report ya. Stop. Kesel tahu. Whiplash tadi aku udah Whiplash. Aku suka NMIX Dice. Eh, ada Dance Practice Mirror, aku nonton lagi sampe full. Bedtime Reminder, time for bed. Oke. Setiap aku nge-play video ada gitu dah. Eh, ini kan yang cover Ci Erin ya, Ci Erin. Udah jadi Kyujin. Yo.
Ini masih RG nih. Canon bagus ya, bagus. Ini kayak ada lighting gitu loh guys dari videonya, jadi kayak bagus gitu lah. Wajahnya menjadi bagus. Bagus kan itu. Bagus sumpah, pengen lihat lagi. Guys. Wih, rapi lagi. Mix. Abis ini aku pengen reaction ini. Tapi setiap ada dance K-pop gitu, Kalana paling hafal tau. Bias aku di NMIX adalah Soyeon. Cinta aku tuh sama dia. Soyeon. Kayak dia tuh anime gitu rasanya mukanya. Apalagi kalau dia pakai poni. Turbo. Dulu aku hafal dance break ya guys. Ini salah satu dance break yang aku suka. Kayak sekarang udah gak ada hafal kayaknya. And mix. Seru. Seru dah lagu ini. Seru banget. Di sini ada yang namanya Lily juga, guys. Lily and Mix. Lily JKT48 dan Lily and Mix. Oke. Abis ini apa tadi? Kata aku abis ini apa, guys? Oh, reaction ya. Loko. Abis ini aku mau reaction. Apa ya? Guys, lagu JKT apa yang harus di reactionin? Lagu performance JKT apa yang harus saya reactionin? Apa? Apa nih? Oshibe. Iya ya, Oshibe ya. Abis ini deh, Oshibe. Bener gak ya? Oshibe. Guys, dulu tuh kayak aku rata-rata hafal tau dance K-pop dulu. Yang kayak era-era gini. Sama Twice dulu. Ah, masa saya K-popers garis keras itu. Hey, salah. Dum. Oke. Salah. Dari dulu aku selalu ngafalin partnya Rijin. Karena kalau misalkan ada kayak di sekolah kayak mau ada cover gitu, ya pernah sih sebenarnya. Kayak misalkan kalau ada yang mau membuat grup gitu di sekolah kayak buat grup cover gitu dulu ya nih. Terus kalau ada mereka kayak mau cover ITZY, aku selalu mau jadi Rijin walaupun itu tidak pernah ya. Tapi kayak aku mau jadi Rijin kalau aku dance cover ITZY.
Di sini lagunya Yuna, bajunya Yuna bagus. Di sini yang tahu-tahu aja ya, poninya Yeji bagus dah, kayak something pink gitu. Dulu aku pengen tahu guys, cuman aku kayak gak boleh ngecat rambut dulu. Ih, baru nyadar backsoundnya pas dance breaknya bagus banget, baru dah. Kayak lagu Five Vibes luar gitu lah. Ya walaupun emang lagu luar sih, kayak keren. Aku kalau ngeliat orang nari kayak ih keren. Kalian kalau ngeliat orang ngedance gitu, kalau idol ngedance itu kayak suka merinding gitu, enggak? Kayak keren banget ya. Udah selesai. Sudah selesai. Ini saatnya kita mengreaction apa? Oshibe, teman-teman. Kalian mau Oshibe yang mana nih? Ada yang flowerful, ada yang performance video. Kalian mau yang mana? Yang beneran nih guys, Oshibe. Beneran nih Oshibe nih. Beneran nih. Yang bener. Beneran gak ya? Beneran gak ya? Yang bener? Bentar guys. Oke, ayo. Aku suka ini tau, kayak aku suka banget intro yang ini, yang di konser Flowerful. Kayak keren gitu, bagus guys. Kamarsha. Abis ini kita baca podium deh. Abis ini kita belum baca podium deh. Bagus tau guys. Apa sih koreonya? Bagus, suka. Suka banget suara Kak Atin, sumpah. Jadi keinget reaction-nya Nachiya. Aku penasaran sama reaksi kalian yang literally duduknya di depan pas ini.
Aku suka tapi lagunya kayak suka. Aku tak biasa punya rahasia, nanti pasti Mama. Lucu banget reaksi kalian. Lucu banget, sumpah. Kalian kok pengen teriak gitu. Ah, lucu, lucu, lucu. Udah. Sumpah, kenapa sih emang kalau serat-serat? Parah beneran ya, sumpah beneran. Cukup, beneran. Oke, dari nomor 10 ada Kak Aldi Milano. Terima kasih Kak Aldi Milano. Lalu nomor 9 ada Kak Raffi. Terima kasih Kak Raffi. Lalu nomor 8 ada Kak Kris. Terima kasih Kak Kris. Lalu nomor 7 ada Kak Naizino Cure. Terima kasih Kak. Nah, ya gitu deh namanya pokoknya. Terima kasih. Lalu nomor 6 ada Kak Rizal. Terima kasih Kak Rizal. Lalu nomor 5 ada Kak Ding Ding Ding. Terima kasih Kak Ding Ding Ding. Lalu nomor 4 ada Kak Gal. Kak Gal, terima kasih loh. Lalu nomor 3 ada Kak Arik. Terima kasih Kak Arik. Lalu nomor 2 ada Kak Brian. Terima kasih Kak Brian. Lalu nomor pertama ada Kak Agas. Terima kasih Kak Agas. Ya kan guys? Yang komen serat-serat ban aja. Enggak juga sih, jangan-jangan, kasihan. Udah ya, stop kalau misalkan misalkan emang kita emang lagi pilek, kayak ya udah, bukan salah kita juga gitu loh, kitanya pilek. Jangan dikomen idol kok ingusan, idol kok, kan itu ya walaupun bercanda cuman itu overuse, tau nggak? Tau tidak? Jadi jangan komen gitu, tidak suka. Jangan, ya gitu deh guys. Oke, okay, bye-bye. So, okay, overuse. Ngerti tidak kamu? Mengerti tidak? Sebenernya pas kemarin aku kegiatan sekolah yang 2 hari off itu, sebenernya itu aku sembuh guys. Padahal itu cuacanya itu di tempat yang di gunung gitu. Itu kan harusnya dingin ya. Tapi kayak di situ aku justru gak pilek. Karena tiap hari, tiap pagi aku meminum teh anget. Teh panas sih, ya bukan teh hangat sih, teh panas. Tuh kan, masih aja serat-serat. IDN, tuh kan bener guys, kata Cidelin. IDN, iniin fitur report komen dong. Dah, bye-bye. Thank you, bye-bye.